Assalamualaikum guys, kita berjumpa lagi dalam channel Core Outdoor guys. So hari ni guys, kita ada satu produk kita nak review. Biasa kita buat dalam studio, tapi hari ni kita buat secara outdoor. So apa benda barang tu? Okay, sebelum saya mula, macam biasa guys, minta share, like dan subscribe untuk terus support kita orang guys. Macam biasa. Alright, kita sekarang ni ada dekat belakang, area belakang rumah saya. Kita akan try satu produk. Bukan saya lah, saya minta tolong kawan saya sebab dia dah beli produk tu. Apakah produk tu? Kita bersama dia. Okay, go. Let's go guys. Hai, assalamualaikum. Okey, sebelum tu saya Topeng daripada Core Outdoor Antarctical. Ni saya beli Silky Saw Pocket Boy 170mm. Memang best untuk wood cutting, buluh ke, dia boleh pakai untuk bone juga. Spek dia, ni dipanggil apa? Arbor grip. So memang lawalah. Dia wet dengan dry memang dia akan grip lah. Ni saya pakai glove, tapi kalau tak pakai glove lagi grip. Spek dia 170mm, and then dia black harden, dia nama dia nickel, nickel coating dan black coating. Kita jumpa sekali eh. Ini kita dah potong, tengok lawa dia punya shape dia, dia punya clean cut. Okay, kita try potong dia sekali. Okay, yeah, kita tengok dia punya hasil cut dia. And then tak perlu guna tenaga banyak. Tempoh permulaan je, kita perlu tenaga untuk starting dia. And then lepas tu, kita just layan je lah. Okay, untuk waktu outdoor memang cantik lah bawa. Sebab berat dia pun tak berapa berat. Dia dalam 400 gram macam tu. 400 gram. And then dia didatangkan dengan dia punya shelf. Plastic shelf. So tak adalah berat mana. And then dia boleh fold. And then dia punya jenis blade ni harden 3 kali lebih tahan untuk dia punya ni lah, mata dia lah. So kita tak payah asah banyak-banyak kali. Okay, kat mana korang boleh dapatkan Silky Saw Pocket Boy ni? Okay, korang boleh layari dekat website www.corerepublic.my. Untuk pertanyaan lebih lanjut, korang boleh tanya Abah Edi. Dia akan letak description dekat post ni. Okay, okay. And then lastly, jangan lupa like, subscribe dan share YouTube kami. Thank you, bye bye.